Memang kalau ada kesempatan tuh ada bae yang paling orang lur. Nah, kayak si kok nih. Ini sekelompok remaja nih. Nak maling ayam salah satu warga di Kelurahan Pematang Sulur. Tapi aksinya terekam CCTV. Nah, di dalam CCTV itu ayam nih juga tidak berhasil ditangkap lur. Mungkin karena loncat-loncat. Tidak gawe lolo nih. Yang ada informasinya, kita tengok di pantauan Bang Jack. Beginilah aksi sekelompok remaja yang terekam kamera CCTV saat akan mencuri ayam milik Warji, warga RT 13 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura. Tampak empat pelaku yang turun dari motor beraksi saat waktu subuh, yang kemudian mengepung beberapa ekor ayam kampung milik Warji. Pelaku tampak berupaya keras untuk menangkap ayam tersebut yang telah berlarian karena aksi pelaku. Meski telah mengepung, namun aksi pelaku berujung sia-sia. Terlebih lagi membuat warga yang akan pergi salat subuh merasa curiga, sehingga akhirnya pelaku menyerah dan meninggalkan lokasi. Warji, pemilik ayam tersebut, mengatakan aksi pencurian ayam itu sudah 3 kali terjadi menimpa dirinya. Ayam miliknya tersebut memang sengaja dilepas liarkan saat waktu subuh. Dirinya juga mengatakan sebelumnya ayam jago miliknya juga pernah dicuri. Oh, sekira jam berapa, Bu, subuh ya? Mau jam 4 tuh. Mau jam 4 ya? Emang kalau mau jam 4 tuh keluar kok ayam aku. Oh, memang keluar. Itu udah, ini kejadian yang keberapa, Bu, yang dialami 3 kali ya? Iya. Yang ketiga ini nggak sempat dapat gitu ya? Nggak, orang tua tuh yang ngejar-ngejar yang 4 orang tuh di jalan tuh. itu nggak dapat ya, Bu, yang terakhir itu ya? Oke, itu ayam kampung apa gimana? Ayam kampung. Ayam jago banyak dicuri ya? Ada 3 gitu. Oh, iya. Atas hal itu, korban berharap pihak keamanan dapat mengambil tindakan atas kejadian ini agar tidak terjadi kembali pada warga lainnya. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.